الحمد لله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يقول الله تعالى إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم jika kamu tolong Allah, tolong agama Allah, tolong hamba Allah supaya jadi hamba yang benar kepada tua dia, itu makna intansurullah. Yang surkum Allah Ta'ala prakkan kata yang nak tolongmu. Allah Ta'ala tolongmu belah mana? Allah lebih tahu tolong hak molek sekali belah mana. Kita nanti terima pertolongan Allah apabila kita sudah dok berasa kata kita tolong Allah dah. Tolong Allah mana tolong maju agama Allah, tolong majunya hamba Allah yang beriman kepada Allah. Tolong sunnah Rasulullah Taala tu tersebar kepada seluruh kawasan yang kita rasa kita berkewajipan terhadap dia. Itu mana tolong Allah. Ya. Apabila kita tolong Allah dah tak apalah, nanti terimalah pertolongan Allah. Allah Ta'ala tidak pernah bohong dalam janji dia. Okay, satu ayat ni, tak banyak ayat yang sekopak dengan jika kita tu tolong Allah, Allah tolong kita tu, bukan satu ayat ni. Tak. Maka bila Allah tak ada pelak yang nak tolong kita belah mana, yang jadi kita mesti kena fikir, kena usaha, iaitu bagaimana kita tolong Allah sepenuh arti kepada hidup kita, mikir ha agama Allah, mikir ha diri kita nak jadi mendapat keredaan Allah Ta'ala tiap-tiap hari, tiap-tiap detik kita tu dapat keredaan Allah belah mana tu yang bagi tolong Allah. Mulai pula tolong diri kita kena dengan ajar Allah, tolong anak keluarga kita kena dengan ajar Allah, tolongkan masyarakat dan tolongkan negara dan tolongkan masalah qadiyah macam Palestin hari ini ni merupakan fardu apa dah kifayah atas umat manusia semua supaya kita tu pakat tolong Masjid Aqsa yang di bawah jajahan nah aladdu a'da'illah nah sejahat-jahat musuh Allah Ta'ala yang duk kerong akan Al-Masjid Aqsa ini. Lepas itu kita wajib tolong benar-benar seperti ini. Sekurang-kurang kita tolong dengan doa, kata Allah doa kunut, kita doa dalam sujud, doa semacam doa di luar semaya tak apa. Itu hal itu, apa dia buka rahmat kepada orang-orang kerja Islam dan buka kepada kita katik sekali dengan mereka juga supaya kita kerja Islam. Kerja Islam ni kerja beri selamat kepada ahli dunia semua, bukan kerja Islam kerja nak bunuh manusia. Tak, itu bukan kerja Islam bunuh manusia. Nah, kerja Islam adalah untuk manusia ni hidup, lima yuhyikum. Nah, kerja untuk manusia ni hidup. Hidup maksud hidup sungguhnya orang tu Allah yang orang hidup. Orang tak tu ada, orang tak tu Allah ni mayat jalanlah dunia. Nah, kita nak buat gano jadi tiap-tiap orang tu terbaik daripada mayat kepada jadi hidup sungguh. Itu yang panggil ajaran Allah. Itu makna tolong Allah. Nah, jangan silap faham sungguh tu silap faham tolong Allah kena perang kena nak bunuh orang. Maka itu satu juzuk kecil daripada tolong Allah kalau terpaksa. Nah, Allahumma waffiq wal hadi ila sawis sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.